masak pineapple fried rice ataupun nasi goreng nanas macam tu lah. Lebih kurang nama dia, kalau dari segi bahasa itu selalu kita familiar dengan pineapple fried rice. Okey, hari ni saya nak tunjukkan macam mana saya menggunakan fish chili special saya yang saya dah ajar dalam video sebelum ni untuk buat pineapple fried rice. Okey, bahan-bahan yang saya gunakan ialah tentang mesti lah. Pertama sekali, nasi, rice. Okey, kemudian cili, cili pula. Okey, bawang. Okey, bawang. Okay. Ini saya dah ricik ya, bawang merah dan juga bawang putih. Kemudian kapsikum ataupun lada penggala. Dan ini pula carrot dan juga kacang panjang yang saya dah potong pendek dan juga dadukan. Isi ayam bahagian dada juga saya dah potong kecil-kecil. 2 biji telur dan 1/4 nenas. Nasi yang saya gunakan ni, anggaran dia adalah untuk 4 orang makan ya. Okey, kita mulakan sekarang ya. Mula-mula tentulah kita masukkan minyak. Kita tepikan dulu nasi. Okey, sebelum kita mula saya nak berkongsi rahsia bagaimana kita nak buat nasi goreng tapi nasi goreng kita kering dan berderai ya. Okey, sebenarnya kalau kita masukkan ayam, dia akan menyebabkan air ayam masuk sekali dalam ni, dia akan menyebabkan lebihan air. Lebihan air ini menjadikan nasi goreng kita sedikit lembek ya. Selalunya cara saya ialah saya akan goreng dulu ayam ni. Saya akan goreng separuh masak. Okey, saya akan goreng dulu ya. Supaya air ayam dia keluar dulu. Pada guna ayam, kita juga boleh menggunakan udang, sotong. So, jadi dia akan jadilah seafood pineapple fried rice. So, sekarang ni saya buat seafood pineapple fried rice. Lepas ni saya nak goreng telur ya. Kita minyak sedikit sahaja. Okay,
juga saya masukkan bawang. Masukkan bawang itu. Agak kekuningan ya, sampai naik bau. Anggarannya setengah susu untuk satu cawan. Masukkan satu perempat ya cawan air. Sebenarnya pineapple tak rice ni sebab ni perlukan apa, kita nakkan rasa manis-manis asam. Jadi jangan buat pedas sangat ya. Sebab tu saya cuma gunakan 2 sudu cili. Okey, kemudian saya masukkan pineapple. Ini sebenarnya saya ambil suku ya, suku daripada sebiji nenas ya. Walaupun cerita saya dah cukup rasa, rasa masin ada, manis ada, semua ada, dah cukup. Tapi sebabkan kita buat nasi goreng, sebab kita tahu nasi kita awal, jadi kita tetap perlu tambah sedikit garam. Saya masukkan lebih kurang 1 cili kecil ya. Garam. Dan juga sedikit gula. Kalau anda pakai, kalau dah biasa juga dengan motor, boleh batal pakai. Rasanya saya tak guna ya. Saya sudah cukup bagi saya untuk merasakan dengan garam, gula. Dan akhir sekali saya akan tambah sedikit mati ayam. Tunggu sehingga betul-betul pekat dan nak minyak ya. Lebih kurang 4 cawan ya, ataupun untuk 4 orang makan. Ya, masukkan ayam, masukkan telur, masukkan juga lada membara. Masukkan carrot dan juga masak panjang. Masak selalu ya.
lebih kurang. Setelah satu sudu kecil ya, pati ayam. Siapa kan pati ayam nol ya? Lebih kurang 2 titik saja ya untuk bau minyak bijan. Lebih kering juga boleh masak lebih lama. Kalau saya dah kadar tak cukup ya macam ni. Okey, kita saja.